thank you Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak. Salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan berikan informasi tentang pakan. Dimana edisi kali ini pemberian pakan di pagi hari ya, setelah hujan tadi pagi dan malam. Jadi lumayan basah untuk tanahnya ya teman. Jadi, sekali lagi, teman-teman harus proteksi untuk musim hujan ini supaya entok tetap sehat, ya. Nah, di sini kemarin ada yang bertanya, untuk pakan, ya, kategori untuk pakan murah dan pakan gratis. Nah, itu minta eh, listnya, itu apa saja yang dikategorikan pakan gratis dan pakan murah. Nah, di mana untuk pemula sendiri itu kadang belum memahami. Ada juga customer saya yang mencoba untuk beternak itu, baru pemula sekali. Jadi, untuk pakan-pakan itu belum memahami ya. Jadi, seperti apa untuk edisi kali ini? Pembahasan pakan murah dan gratis, jangan di skip, ikuti terus di catur unggas channel. Dan ini pemberian pakan saya tempatkan di beberapa titik. Sekali lagi, karena untuk entok yang sudah besar, apalagi pejantan yang cukup banyak, 10 ekor itu, kadangkala -kadang masih e, berkelahi, ya teman. Jadi, di titik sini, di sana juga, di sana untuk indukan. Oke, okay, kita akan membahas untuk pakan murah ya. Yang pertama kita akan bahas pakan murah. Di sini saya pakai media gambar karena e, untuk penyediaan pakan tuh kadang-kala saya cuma memiliki satu jenis ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pemula, jadi edisi kali ini adalah e, sesuai dengan Versi catur unggas ya, jadi yang biasa saya pakai untuk pakan murah itu kategori yang harganya per kilo itu di bawah harga pakan pokok, yaitu di bawah pakan dedak ataupun polar. Nah, teman-teman bisa memakai yang pertama, yaitu nasi aking, dimana nasi aking ini sangat eh, bagus untuk ternak fungsinya cukup bagus tapi harganya cukup murah ya teman cukup murah jadi kita lihat untuk nasi aking kebetulan saya sendiri punya uh, banyak stok jadi kita lihat untuk nasi aking seperti apa A few moments later. Nah ini ya teman untuk nasi aking yang pertama ini pakan murah yang dimana saya juga pakai stok saya banyak nih teman-teman Nah bisa lihat bagus-bagus ya Ini kemarin dapat 21 kilo Terus ini yang 11 kilo sisa segini Jadi kita lihat stok pakan di catur unggas juga Kalau ini bekatul ini bekatul ya yang kayak gini ini juga masih nah, kayak gini ini yang satu kilonya 3000 kalau yang ini pakan murah karena cuma 2500 per kilonya nah, kalau orang Jawa bilangnya karak ya jadi ini nasi aking ini kategori pakan murah yang sangat bagus untuk unggas Bebek ataupun entok itu cepat gemuk, ya. Jadi, pakan murah kategori yang pertama adalah nasi aking. Oke, tadi nasi aking ya yang pertama, dan ini balik lagi saya ke kandang. Terus, yang kedua, kalau teman-teman tahu. Eh, nasi sisa-sisa dari restoran atau warung makan yang mungkin eh, boleh dibeli itu pastinya dengan harga murah karena itu termasuk limbah Nah itu sama aja dengan nasi aking ya kalau nasi aking dikeringkan kalau itu kita langsung ambil dari restoran atau dari warung makan ya karena saya sendiri pernah lihat ya di daerah Perkotaan di Jakarta itu ada peternak yang memang sama sekali tidak eh, modal pakan sama sekali, jadi dia cuma ngambil sisa-sisa makanan dari warung makan atau restoran, di mana itu malah nggak beli, malah eh, senang waktu diambilin karena itu termasuk nasi sisa yang mungkin dari restorannya atau warung makannya. Satu satu hal eh, dikategorikan limbah, ya. Nah, itu kalau ada, ya. Terus, yang kedua yaitu nah, eh, roti akhir. Roti akhir itu juga bagus, itu termasuk pakan murah, ya, teman Dimana, kalau teman-teman browsing, itu ada untuk penjualan roti akhir, jadi roti yang kadaluarsa. Dengan catatan teman-teman harus jeli untuk pembelian roti akhir itu jangan sampai berjamur. Kadangkala -kadang kalau diberikan langsung ke entok atau ke unggas kita itu efeknya itu nggak langsung ya. Tapi kalau yang namanya udah berjamur ya entok juga eh, ada efeknya nantinya gitu. Jadi harus jeli. Sedangkan untuk nasi aking saja, kalau saya untuk pembersihannya itu sampai bening ya, airnya sampai mengalir sampai bening itu baru saya berikan. Nah, itu untuk pakan murahnya dua itu aja. Terus ada lagi yang ampas ketela, itu juga murah ya, ampas ketela itu kalau yang dijawab bilangnya gemblong itu bagus yang ketiga kategori yang ketiga ya itu pakan murah juga ampas ketela teman oke okay, setelah tadi pembahasan untuk pakan murah dan yang kedua adalah pakan gratis dimana pakan gratis itu kita tidak beli dimana catur unggas kebetulan saat ini juga mendapatkan dua jenis ya pakan gratis ini batang sawi batang sawi kayak gini ini biasanya untuk penjual mie ayam ya penjual mie ayam ininya pasti nggak dipakai batangnya cuma daunnya terus kalau ini yang sawi-sawi yang memang nah kayak gini ini harus dibuang ini bisa dipakai ya teman-teman kayak gitu ini termasuk kategori pakan gratis terus bisa juga eh, ini juga daun pepaya ini dari lingkungan ya di sekitar kita ada ini tadi juga saya ngambil untuk camilan siang terus bisa yang lainnya daun mengkudu juga bisa mungkin teman-teman mempunyai ide untuk pakan di sekitar yang bisa dipakai diberikan bisa memberikan pendapatnya di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi ada banyak sekali dari enceng gondok terus kangkung, kangkung yang memang sudah layu, sudah tidak bisa untuk dimasak. Jadi tidak yang busuk loh ya, teman. Jadi yang layu. Kayak gini. Ini sama penjualnya udah enggak layak untuk dijual padahal ini cuma lapisan luar yang dijual yang putih itu ya. Kalau ini kategori kategori Sawi putih, ya. Jadi, kayak gini, teman-teman bisa manfaatkan. Jadi, ini pakan gratis, teman-teman bisa pakai daun yang lainnya. Yang biasanya e, daun keladi itu juga pernah saya pakai, terus ya. Pokoknya di sekitar, ya, di sekitar itu dipotong kecil-kecil, bisa juga sebagai camilan langsung diberikan seperti ini juga mau teman-teman. Langsung diberikan seperti ini kalau pas siang itu e, langsung dimakan ya. Dicampur dengan adonan pakan lain seperti nasi aking, dedak ataupun polar itu juga bisa ya. Nah, ini lumayan. Ini untuk stok nanti sore dan besok pagi. Karena pagi tadi sudah saya berikan pakan gratis berupa batang sawi, terus kangkung. Terus ini juga tadi, daun pepaya juga saya campurkan untuk antibiotik eh, di waktu musim hujan, ya. Jadi, kalau teman-teman punya pohon pepaya, apalagi yang gantung, yang tanpa buah, cuma berbunga itu bagus. Untuk kalau bisa di... Campurkan, dibuat jamu, dicampur jahe, kayak kemarin saya sudah share, itu juga bagus. Jadi, di musim hujan ini memang kita harus proteksi terus untuk pemberian pakan, kayak gini pemberian pakan gratis atau pakan hijauan yang kiranya itu tidak bersih, dicuci dulu sebaiknya. Jadi, menghindari adanya apa ya, istilahnya bakteri dari kotoran, ini kan dari pasar. Oke teman, kita udah nyampe lagi di kandang. Jadi itu tadi contoh ya pakan gratis dan pakan murah dan masih banyak lagi. Jadi kayak di sana ada apa daun pisang ya itu nanti bisa untuk pakan camilan dan pakan gratis juga kalau di siang hari terutama untuk angsa itu sangat suka sekali untuk hijaunya. Pakan seperti dedaunan itu sangat suka. Jadi mungkin ada yang belum saya berikan informasi untuk pakan gratis atau teman-teman memiliki pakan gratis lain ya. Seperti daun mengkudu, enceng gondok terus ya banyak semuanya ada di sekitar kita sebenarnya. Jadi teman-teman bisa memberikan komentar di bawah ini. Oke mungkin itu saja informasi kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidaknya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat pembelian entok jumbo bisa dm di Instagram Catur Unggas atau pembelian telur vertil bisa dm di Instagram Catur Unggas dan jangan lupa untuk follow Instagram Satur Unggas. Oke, cukup sekian. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.